Sejak pagi, MNUH melakukan inspeksi mendadak ke 3 sekolah di Jakarta Barat. SMA Negeri 78 menjadi tujuan awal, namun karena sekolah masih sepi dan kepala sekolah belum bisa ditemui, MNUH meninggalkan sekolah tersebut. Selain SMA N78, Mendikbud juga mendatangi 2 sekolah lain, yaitu SMA N112 dan Sekolah Luar Biasa Pangudi Luhur.